Kegiatan perpustakaan dan klinik terapung di Polair Korpolairut Baharkam Polri oleh KP Lang Laut 2003 yang dilaksanakan di kawasan Kepulauan Seribu DKI Jakarta kini manfaatnya sudah dirasakan oleh anak-anak penduduk masyarakat Kepulauan Seribu. Brigjen Pol Muhammad Yasin Kosasi Hesika, MSI menjelaskan bahwa kapal polisi di Polair Korpolairut Baharkam Polri yang BKO di Polda Metro Jaya ada sebanyak 6 kapal, 5 di antara telah membantu program Kabaharkam Polri yakni polisi RW dan satu kapal lagi yang dipimpin Aibda Andra Kusmana selaku Danpal KP. Lang Laut 2003 bertugas sebagai kapal klinik dan perpustakaan terapung yang membantu masyarakat dan anak-anak Kepulauan Seribu. KP Lang Laut 2003 tersebut dilengkapi dengan adanya buku bacaan dan petugas serta alat kesehatan. Dengan hadir salah satu program Kabaharkam Polri menjadikan KP Lang Laut 2003 yang dinantikan kedatangannya oleh lapisan masyarakat Kepulauan Seribu. Kabaharkam Polri Komjen Pol Dr. Haji Muhammad Fadil Imran, MSI, adalah pelopor dari adanya program peduli masyarakat dan peduli kesehatan serta pedulinya kecerdasan anak bangsa agar bisa menjadi penerus bangsa Republik Indonesia. Di waktu yang sama salah satu warga di Kepulauan Seribu mengatakan, sangat positif sekali karena adanya perpustakaan terapung ini melalui KP Lang Laut 2003, anak-anak kami bisa belajar. Terima kasih kepada Bapak Polisi yang telah datang ke Pulau Lancang untuk mengadakan kegiatan perpustakaan keliling terapung. Kami mengucapkan dari Dewan Guru SMPN 288 terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk Bapak Polisi Air yang telah memberikan ilmu untuk anak-anak mengenai kapal Polair ini, di mana di dalamnya ini ada perpustakaan dan juga ada obat-obatan. Sungguh lengkap sekali, ilmunya sangat bermanfaat buat anak-anak. Anak-anak sungguh senang sekali, terima kasih. Harapannya semoga lebih siap terpadu lagi membimbing dan mengajar anak-anak di sini, biar anak-anak itu punya semangat dan cita-cita yang terarah, bahwa Polair ini salah satu cita-cita yang baik juga dan bagus untuk masa depan. Lebih membantu si masyarakat yang terutama tinggalnya di pulau-pulau gitu. Di sini kan nggak semua fasilitas kesehatan itu ada gitu kan. Ya sangat membantu lah gitu. Untuk anak-anaknya juga bisa membaca gitu. Harapannya sih semoga bisa lebih baik lagi. Terus lebih gede lagi. Dari Kepulauan Seribu, Tim Liputan melaporkan.